masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sempat kita. Pasti ramai yang tahu sejak beberapa hari lalu pelawak Dato' Afflin Shawki dikecam susulan pendiriannya tidak bersetuju dengan penutupan sementara sebuah kelab komedi. Bagaimanapun, menerusi perkongsian terbaru, Afflin sekerasnya mengecam perbuatan menghina agama di pentas lawak. Afflin berkata meskipun hanya segelintir berbuat demikian, namun dia akhirnya membuat keputusan untuk tidak lagi menyokong Crack House Comedy Club. Saya dengan sekeras-kerasnya terus mengecam apapun perbuatan menghina agama di pentas lawak. Walaupun hanya segelintir, jika ia terus berterusan, ia akan menjadi barah. Perbuatan seperti di atas yang dimanggakan membuatkan saya rasa jijik dan saya tak boleh lagi memberikan sokongan kepada Crack House Comedy Club, katanya. Jelasnya lagi, sokongannya sebelum ini hanya untuk mempertahankan periuk nasi pelawak yang berkualiti. Walaupun sokongan saya sebelum ini hanya bertujuan untuk kesinambungan rezeki pelawak-pelawak yang kebanyakannya mempunyai lawak yang berkualiti dan tidak menghina sesiapa. Sekarang ni nasihat saya kepada pelawak stand up, cari dahulu tempat alternatif untuk mencari rezeki pasal benda ini tidak akan settle awal dan seharusnya kita membiarkan sahaja pihak berkuasa untuk buat kerja mereka. Dan jika mereka disabitkan kesalahan, mereka pasti akan menerima pembalasannya. Dalam pada itu, Afflin juga turut mendoakan buat pelawak yang terkesan supaya dimurahkan rezeki serta sekali lagi menegaskan dia tidak akan menyokong kelab komedi itu terus dibuka. Abang mendoakan agar adik-adik pelawak yang terkesan sentiasa dilindungi sewaktu dugaan ini dan rezeki korang terus murah. Kita hanya boleh berjuang berdasarkan informasi yang diterima pada ketika ini. Informasi ini membuatkan abang tak boleh lagi terus menyokong agar Crack House terus dibuka. Sekian, tulisnya. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.